Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واخلق عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وحكمي بالصالحين. Sebelum kita pelajari lanjutan ayat suci Al-Qur'an itu, sebaiknya kita baca Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma an jaa'a al-basyiru alqahu 'ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma amja'a al-basyiru alqahu 'ala wajhihi wartadda basyira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا.
وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ Wajah abikum minal badri mimba di anna zagos syaitonu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatiras samawati wal anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin dzalika min amba وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو خرجت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو خرجت بمؤمنين صدق الله العظيم.
rabbil alamin. Ini auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan cerita Nabi Yusuf, di mana saudara-saudara Yusuf datang kemari dengan mengadukan yang bermacam-macam ini. Akhirnya tidak kuat si Nabi Yusuf menunjukkan identitas dirinya. Ditanya, siapakah kamu sebenarnya? Betulkah kamu Yusuf? Benar, aku ini Yusuf. Baru setelah diceritakan bahwa dirinya adalah Yusuf, kaget saudaranya. Nabi Yusuf bertanya, bagaimana keadaan bapak? Ya, biaku. Diceritakan bahwa Nabi Yakub itu sekarang berpatnya matanya sudah tidak bisa melihat karena sering menangis, sehingga hitamnya mata itu menjadi putih semua. Kalau begitu ini ambil, ini bajunya, gamisnya Nabi Yusuf itu diberikan pada saudara. Cepatlah kamu kembali kepada orang tua dan taruhlah di muka si Nabi Yakub itu. Nanti mereka itu, beliau itu akan bisa melihatnya. Pulanglah mereka itu. Nah, di saat keluar dari Mesir itu, Nabi Yakub itu sudah merasa baunya Nabi Yusuf, bau bajunya Nabi Yusuf. Oh, ini Yusuf. Padahal baru keluar dari Mesir itu. Nah, dia mengatakan, laula antufan itu, sekiranya kalian itu tidak menuduhku seorang-orang yang lemah akal, moro, mak aku tahu sebenarnya Yusuf masih hidup. Nah, itu disangkal oleh cucu-cucunya yang ada di rumah itu. Kalau keluarga mereka itu, tallahi innaka lafi dholalikal qadim, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan, ayah. Al-Qadim yang dahulu Yusuf itu sudah mati. Jadi kita lihat sekarang ini, begitu keluar dengan membawa baju gamis Yusuf, Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub sudah bisa mencium baunya. Hebat itu. Loh, ini sekarang ini terbukti loh, Pak. Kalau dulu mungkin bisa dibuktikan dengan anjing, ini sekarang manusia lebih hebat daripada anjing. Tidak hanya baunya saja, apa? Orangnya, bicaranya bisa melalui internet. Bisa itu sekarang itu. Kita bisa melihat ini dalamnya ini bagaimana dari rumah kita sopone jero. Ya, apa ini namanya? CCTV ya itu. Bisa sekarang itu lebih hebat. Lah inilah informasi gaib dari Allah. Yang zaman dulu tidak bisa yang tahu, sekarang terbukti informasi gaib. Jadi Quran ini tidak hanya cuma menerangkan tentang sholat, zakat, puasa, haji, surga, neraka, tidak. Amaliah di dalam kehidupan dunia diterangkan juga oleh Allah, dibuktikan sekarang ini muncul. Mungkin kalau kita-kita ini memang tidak punya ilmu yang itu, kita bisa menjangkau, bisa merasakan baunya itu paling tidak 10 meter. Itu bau-bau yang keluar dari anu lubang belakang manusia itu. Itu bisa 10 meter satu bis iso ngap. Itu. Lah itu sate lah itu bisa juga itu begitu. Nah. Maka dari situ ternyata itu akhirnya dia datang. Falamma anja'a al-basiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Falamma, maka tatkala, anja'a al-basiru, telah tiba si pembawa kabar gembira itu, singgawa apa jenenge kelambinan Nabi Yusuf itu, siapa yang membawa itu? Itu ada cerita di dalam kitab itu, Yahudza itu yang pernah membawa bajunya Nabi Yusuf sing dicampur karo darah binatang, ditunjukkan menjadikan si Nabi Yakub itu menderita, dia itu. Lah sekarang ini gak boleh dibawa siapa-siapa, aku akan membawanya, akan aku ciumkan si bajunya Yusuf ini kepada aku, ayahku ini. Ya itu dibawa, membawa kabar gembira, dibawanya. Alqahu, maka diletakkannya baju gamis itu ala wajihi, ke wajah Nabi Yakub. Fartadda, lalu kembalilah basiro, dapat melihat. Qala alam akul lakum
inni a'lamu minallahi ma la ta'lam. Setelah bisa melihat, Nabi Ya'qub berkata, tidakkah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui? Ini yang tahu ini adalah dari Allah. Apa yang kalian tidak mengetahui, aku tahu. Ini ditunjukkan oleh Allah. Itulah. Jadi, baru anak-anaknya itu langsung wis qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna qatin. Mereka berkata, wahai ayah kami. Wah, nah ini bukti wahai ayah kami ini betul-betul dia merengek-rengek menyayangi ayahnya. Wahai gitu loh. Ya, menunjukkan dia merengek-rengek dengan ayahnya itu. Wahai ayah kami, menunjukkan rasa simpatinya aja. Ah, kami mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, ayah. Ini jadi ini petuntunan bagi kita. Jadi kalau kita minta ampun, minta maaf itu akui kesalahan. Ya toh, akui kesalahan dulu, baru bisa tulus kita meminta maaf kepada Allah atau minta kepada siapapun. Biasanya orang lanang orang gelem. Gak gelem minta maaf, gengsi, enggak boleh itu, Pak. Kalau salah katakan salah, cuma maaf ya, itu biasanya itu. Biasanya begitu. Maka anu katakan salah, baru kamu minta ampun. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka Ya'qub berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya'qub berkata, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku. Akan, berarti kapan ini dimintakan ini? Belum. Nah ini Ya'qub ini mengambil waktu. Banyak yang menjelaskan para ahli tafsir itu nanti malam hari beliau akan bersolat tahajud memohonkan ampunan anak-anak yang berdosa itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi itulah lanjutannya ayat. Baru setelah Ya'qub itu sudah bisa melihat, bisa sempurna kembali seperti semula, semua keluarganya diajaklah ke Mesir menemui Yusuf itu tadi. Buat dengan semangatnya itu berbondong-bondong itu. Falamma dakhalu ala Yusuf wa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu Misra insya Allah aminin. Begitu berangkat semuanya masuklah ke Mesir, masuk ke istana Nabi Yusuf. Baru maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf itu, awa ilahi, Yusuf langsung merangkulnya, memeluk abawaihi. Nah di sini abawaihi berarti ibu bapaknya, padahal ibunya Yusuf sudah meninggal dunia. Siapa ibunya ini? Adiknya, bibinya itu dirabi lagi oleh si Ya'qub itu. Maka itulah keduanya dirangkul oleh Nabi Yusuf berdua itu. Waqala, dan ia berkata si Yusuf itu, udkhulu Misra insya Allah aminin. Masuklah kalian di negeri Mesir ini, gitu. Insya Allah dalam keadaan aman. Aman apanya? Aman ekonominya, aman tidak kehabisan bahan makan, aman keberadaannya tidak terganggu oleh orang lain. Aman karena si Nabi Yusuf ini sebagai perdana menteri di situ yang berkuasa, aman diciptakan. Aman, tidak ada kekurangan apapun dari Nabi Yusuf itu. Baru wa rafa'a bawaihi 'alal 'arsy wa qarru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad akhsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum وَجَاءَبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنَّ زَغُ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ, dan ia yaitu menaikkan, ia itu siapa? Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya, dinaikkan
Dinaikkan kemana ini? Ke tempat singgasana. Jadi ada kursine ini. Yakni Yusuf singgasana yang berjajar dengan Nabi Yusuf. Alal arsi, ya, alal arsi ke atas singgasananya. Sing berdekatan karo Yusuf, tempat duduknya. Wakhoru, dan mereka itu merebahkan diri. Merebahkan diri. Merebahkan diriku hormat. Jadi ada juga yang mengatakan sujud, gitu, merebahkan diri. Ya. Lahu sujatan kepada Yusuf seraya bersujud. Ya, bersujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya yang qablu qad ja'alaha rabbi haqqo wa qad akhsana bi in akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal batri annazaru syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dari ini. Tapi Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpi. Tadi kita lihat dulu. Begitu dia sujud, sujud ini bagaimana sujudnya itu? Dari duduk sujud menyembah Yusuf, tapi sujud penghormatan. Jadi sholat itu memang semua, sholat, bentuk sholat itu semua adalah penghormatan, penyerahan diri kepada Allah. Coba angkat tangan, apa artinya? Serah diri. Monggo, kalau mau Jepang, rukuk, itu apa namanya? Monggo, monggo, itu rukuk apa ya? Penghormatan, sujud penghormatan, semuanya itu penghormatan. Jadi sujudnya Nabi Yakub ya kepada Yusuf dan bersama anak-anaknya tadi itu adalah bukan menyembah Yusuf tapi menghormati Yusuf, hormat kepada Yusuf. Nah itu baru dikatakan, wahai ayahku, inilah ya ayah, takwil mimpiku yang dahulu itu. Itqala Yusufu li abihi ya abati. Itqala Yusufu li abihi ya abati. Inni ro'aitu ahada asaro kau kabau wasamsa wal komaro ro'aitu li sajidin itu. Itu. Inilah wujud daripada takwil mimpi-mimpi dahulu itu, ayah. Nah, itu. Dan sekarang ini menjadi kenyataan. Dan sesungguhnya Robku yang menciptakan aku telah berbuat baik kepadaku, ya toh, terhadap diriku. It akhrajani minas sijni, ketika ia membebaskan aku dari rumah penjara. Nah, mengapa kok tidak dikatakan tidak Allahku baik kepadaku setelah aku dibebaskan dari sumur itu? Kok gak begitu? Ini tuntunan bagi kita, kalau kita itu ada orang yang sudah minta maaf kepada kita, maka jangan diulang-ulangi, irsin wong iku. Gitu loh. Jadi hindarkan yang lain. Jadi yang diceritakan Yusuf ini di saat mereka itu dimasukkan di dalam penjara, yang diulangi, tidak ada kaitannya dengan kakak dan orang tuanya itu yang apa? Yang sujud itu, yang minta maaf itu, tidak ada kaitannya. Gitu. Beda kalau kita, kandania, ojok mana-mana lho, ngomong dikaya ini ngomong menonggak. Nggak boleh pak itu, jangan, itu etikanya begitu. Kalau dia sudah minta maaf, sudahlah, jangan disebut-sebut lagi. Kejelekan itu jangan sebut-sebut lagi. Jadi hati-hati, ini tuntunan agama ini pak, Quran. Begitu. Nah di sini, itu, jangan disebut itu. Wajah abikum minal batni, dan ketika membawa kalian dari dusun ke padang pasir. Nah ini mulai menyinggung. Tapi aneh ini, ya. Wajah abikum minal batwi, dan ketika membawa kalian dari dusun pada nasib pergi bersama-sama saudaranya, mimbadi setelahnya annazago dirusak, dikacaukan as-saitanu baini wa baina ikhwati, oleh setan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Loh, sing disalahno sapa iki? Setan, itulah bagusnya itu. Jadi Quran itu mendidik supaya jangan, kalau sudah baik ya sudahlah, ojo diulang-ulangi lagi. Itu. Yang disalahkan setan, ini yang memporak-porandakan hubunganku dengan saudaraku. Baini wa baina ikhwati, inna rabbi latiful lima yasya, sesungguhnya Robku maha lembut. Innahu huwal alimul hakim, terhadap apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui. Hakimun, lagi maha bijaksana. Tuntunannya banyak sekali ya Allah ini. Baru lanjutannya ayat. Setelahnya itu Nabi Yakub itu berada di rumahnya, di istana itu, sampai ceritanya ada sampai selama ditinggal Yusuf itu berada di situ Nabi Yakub bersama istrinya.
Nah di sanalah akhirnya si Nabi Yakub itu meninggal di situ. Meninggal di situ dia berpesan, ditolong nanti jenazahku, kematianku ini taruhlah, dekatkanlah dengan ayahnya, orang tuanya. Siapa itu namanya Ishak. Dekatkanlah dengan Ishak. Itu. Nah, di sini setelah terjadi ini tidak diterangkan bahwa Nabi Yusuf ini nikah enggak dengan Zulaikha. Dan nikah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an ini diterangkan bahwa Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha. Nah, ini banyak orang-orang kalau nikah kan semoga dijodohkan sebagaimana cinta kasih Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu loh, Pak. Kadang-kadang salah di situ loh. Tidak diterangkan dari mana itu asalnya. Tidak terangkan toh? Ini kalau tidak dipelajari begitu itu. Padha karo wanita, wanita itu kan begitu. Seorang wanita itu tercipta dari apa? Dari tulang rusuk. Yang bengkong itu. Jadi seorang wanita itu kalau dijujurkan itu mesti joglek, gak ligak dijujurno bengkong begini. Mulane kudu hati-hati karo seorang wanita itu. Lah sebab salah toh wanita? Padahal enggak itu. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an itu, di Quran itu dijelaskan bahwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, dari satu jenis. Kalau Nabi Adam tercipta dari tanah, tentunya Hawa dari tanah. Kalau sekarang ini jenengan tercipta dari sperma, lah sekarang ibu-ibu tercipta dari apa? Sperma. Jadi lebat. Itu banyak-banyak itu ada yang mengatakan tuh hadis sahih Bukhari Muslim. Oh, gampang, Pak. Menciptakan hadis sahih itu riwayat Bukhari Muslim. Jenengan mesti percaya, oh, benar Bukhari Muslim. Padahal enggak. Muslim Bukhari Muslim sapa itu? Bukhari Muslim bin Sibmin, bukan Bukhari Muslim aslinya. Melani pernah terjadi pada saat apa itu, ada seseorang yang menceritakan tentang manfaat atau fadilah orang yang berpuasa Rajab. Begitu puasa Rajab sehari dua hari, perpahalannya sekian. Itu diceritakan. Siapa itu? Ini Bukhari Muslim. Benarkah kamu ini? Ada Bukhari Muslim itu. Ada Bukhari dan Muslim ada di situ. Ditanya, benarkah yang menceritakan Bukhari? Benar. Kamu tahu sendiri. Saya tahu sendiri. Marah sih yang Bukhari Muslim. Aku ini Bukhari Muslim. Lah ini Muslim, jadi ini gitu. Kamu ini bodoh, bukan Bukhari Muslim. Kamu situ, bukan kamu sisi. Masuk kamu tak tahu namanya Bukhari Muslim. Bapak, itu loh. Ini merah, hati-hati. Mulanya ada seorang ulama itu yang menceritakan kepada muridnya, apal no ini, hadis-hadis ini. Buahnya hadis yang apal, dijelaskan. Bagaimana Pak Yai ini sudah selesai yang saya menghafalkan. Itu hadis palsu yang perlu kamu ketahui. Malah nih, sebagai tolak ukur supaya kita bisa mengetahui hadis-hadis, tolonglah pelajari Quran dulu. Itu lah, Pak. Itu banyak begini. Nah ini di sini tidak ada. Jadi Nabi Yusuf itu tidak rabi. Kalau siapa jenis Zulaikha. Tidak rabda. Itu. Nah. Baru setelahnya itu, setelah Nabi Yusuf itu hidup lama sudah berhasil semuanya selesai. Nabi Yusuf itu setelah Yakub meninggal dunia diantarkan, dimakamkan di situ, Nabi Yusuf itu berpikir, pasti kita kan akan menemui akhir ceritanya. Kenikmatan apapun, kejayaan yang kita laksanakan, kita arungi ini, semuanya akan berakhir. Akhirnya Nabi Yusuf meminta doa kepada Allah. Apabila kita mati, kita ini meninggal dunia, maka jadikanlah aku mati dalam berserah diri kepada Allah. Ini lanjutannya ayat. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Nah ini. Rabbi, ya Allah Tuhanku, ataita minal mulki, ya ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wilil ahadith. Sesungguhnya panjenengan telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan, ya kekuasaan, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya toh, Fatiro, Rob Tuhan pencipta, as-samawati langit wal ardilan bumi,
anta engkaulah panjenengan dah walian pelindungku fit dunia wal akhirah, di dunia dan akhirah. Tawafani muslima wal hikmi bisolihin, wafatkanlah aku nanti di saat menemui ajal itu dalam keadaan Islam, berserah diri. Tawafani muslima wal hikmi bisolihin, wal hikmi bisolihin, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, sekarang yang perlu kita bahas, bolehkah kita minta mati? Boleh. Tidak boleh, kecuali begini. Ya Allah, kalau toh memang akhirat lebih baik bagiku, bisalah kami bisa disegerakan, bisa menempatinya. Ya Allah, itu bisa. Ya tak? Kalau jenengan, ya Allah, kalau toh akhirat lebih baik dalam kehidupanku, segerakanlah kami, ya Allah, bisa menempatinya. Minta mati enggak itu? Minta mati cuma halus. Ya Allah, aku sudah sengsara hidup di dunia, matikanlah aku. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi boleh begitu. Itu. Jadi ini minta minta, ya Allah, kalau mam yang sudah habis ajal kami, ya Allah, aku matikanlah dalam keadaan berserah diri. Ini yang pertama, berserah diri. Yang kedua, jadikanlah aku, golongkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Mengapa kok gak dijadikan? Ya Allah, aku jadikanlah orang yang soleh. Kok gak begitu? Golongkanlah dengan aku orang dengan orang-orang yang soleh. Kok begitu? Mengapa? Iya, karena kalau sudah digolongkan dengan orang-orang yang soleh, maka mereka meminang bener soleh. Podo karo manusia, orang itu kalau sudah masuk di dalam intelektual muslim, apa jenis intelektual muslim ya? Nah, itu berarti dia sudah benar intelektual, tapi tidak masuk di dalam grup intelektual muslim itu, maka belum jadi itu. Kalau ini jadikanlah yang golongan orang yang soleh, masukkanlah dengan golongan orang yang soleh, berarti memang mereka itu jadi orang yang soleh. Karena sudah digolongkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh itulah. Itu anunya baru. Itu permintaan itu. Akhirnya ya dikabulkan oleh Allah. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dzalika, yang demikian itu, min amba'il ghaibi, di antara berita-berita yang ghaib, ya tak? Nuhihi, yang kami wahyukan ilaika kepadamu Muhammad, ya toh, wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. Loh, inilah Quran itu. Kita tidak tahu kejadian itu, kita tidak berada di sisi itu, tidak tahu. Tapi Allah menginformasikan ini sehingga kita tahu. Sekarang saya tanya, siapa manusia yang pertama di dunia ini? Nabi Adam. Nabi Adam. Iya, Nabi Adam. Dari mana jenengan tahu dari Nabi Adam itu? Al-Qur'an. Ini loh, Pak. Mulane orang yang jauh dengan Al-Qur'an itu mau jauh dengan pengetahuan. Ini loh. Ini. Iya, toh? Jauh dengan pengetahuan itu. Mulane lek jauh dengan pengetahuan, semua di akal-akal ini yang rusak. Agama rusaknya itu di situ. Jadi agamaku wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, kata Allah. Ya toh? Jadi jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, ibadah, kalau tanpa ada dasar ilmunya. Sekarang banyak tuh yang, ya apa itu, ada pernah ya saya itu, atau tanya, saya ngebel, pakai, loh kok kemana kamu kok enggak diangkat tadi satu jam? Aku anu si khataman. Jadi, khataman? Iya. Lah kok cepet men, baru bales, nang aku, saya gano sak jam, wis khatam tak? Wis khatam. Wuh, jangki wong piro kok cepet men? Wong 30. Dipoto bareng. Lho ngono kok diterima ta? Ya diterima, kebaikan kok lho, coba. Jadi melakukan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, gitu lho, Pak. Maka Allah akan meminta pertanggungnya, mempertanggung jawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka akan diminta pertanggung jawaban dari telingamu, dengar dari mana? Mata melihat dari siapa yang melakukan itu? Fuad, pikiranmu sang dari mana itu kamu kok bisa melakukan itu? Itu gitu loh, Pak. Jadi itu dari. Nah, ini di sini. Ya. Itu. Jadi nuhi ilaika ma kunta ladaihim, dan kami wahyukan kepada mereka, padahal mereka itu Nabi Muhammad itu tidak ada pada sisi mereka, tidak ada di situ.
kita bisa tahu dari Al-Qur'anul Karim. Lek jenengan ingin mulia dan ingin mengetahui dengan punya pengetahuan, maka pelajarilah Qur'an, gitu loh. Nah, itu. Wahum yang kurun, dan mereka mereka sedang mengatur tipu daya, ya toh. Padahal mereka itu berbuat, merencanakan in ajma'u amrohum, ketika mereka memutuskan rencananya si adik-adik ini apa, kakak-kakaknya Yusuf itu, wahum yang kurun, dan mereka sedang mengatur tipu daya. Kamu tidak tahu semua itu. Jadi dijelaskan oleh Allah sampai sedetik itu, Quran Allah yang menjelaskan itu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan dia adalah sebagian besar manusia, ya toh, manusia itu tidak percaya, sebagian percaya manusia itu tidak percaya dengan Quran. Walau harus tapi mukminin, itu. Walaupun kamu sangat menginginkan Muhammad menjelaskan Al-Quran kepada mereka, tapi bendengai mereka itu. Bimukminin, menginginkan kamu itu supaya mereka itu percaya dengan Quran ini, karena memang wajar untuk dipercaya Quran ini. Tapi lihat sekarang, sedikit sekali dia itu yang mau mengikuti Quran. Jangankan artinya yang baca ini gak karu-karuan, Pak. Itu loh. Itu jadi di situ. Kamu menginginkan itu, tapi banyak orang-orang yang tidak percaya itu Muhammad. Nah, kadang-kadang saya berpikir, saya sendiri berpikir begini, apakah saya salah? Ataukah saya ini kurang bisa menjelaskan di dalam arti Quran ini sehingga orang-orang itu tidak tertarik dengan Al-Quran. Saya kadang-kadang begitu. Cara apa ya yang harus kita lakukan supaya mereka tertarik? Kenapa? Karena saya yakin bahwa ini adalah kebutuhan manusia. Quran ini kebutuhan manusia. Manusia hidup. Ini bukan kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani. Ya, kan? Makanya Allah menjelaskan di dalam surat itu apa? Fastaqim kama umirta wa man taba. Bukan. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, sampaikan Quran ini. Sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Quran ini adalah memberikan kehidupan kepadamu manusia. Kehidupan dalam hal segi apa itu? Rohani. Sebab rohani kalau jasmani sehat gagah, kuat gagah sehat. Tapi rohani lemah jadi apa itu? Orang-orang yang jalan-jalan itu loh, orang di sana kan banyak di pasar itu. Orang-orang jalan tuh jasmaninya gagah, tapi rohaninya apa yang terjadi? Orang apa itu? Ya itu. Itu loh, Pak. Jadi rohani itu penting ini. Gitu. Imbangilah antara jasmani dan rohani itu, gitu loh. Lah ini banyak orang-orang yang tidak percaya sampai Rasulullah menjelaskan begitu. Ya Rabbi, inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu kan begitu di dalam Al-Qur'an itu. Ya Rabbi, Tuhanku, inna qaumit takhudhu hadzal Qur'an, sesungguhnya hamba-hambaku ini dengan Qur'an itu mahjura. Mahjura itu apa itu? Melalaikan itu, gak ngereken ya Allah. Walaupun itu dengan sampaikan Al-Qur'an itu yang begitu indahnya ini, gak ngereken umatku lo ini ya Allah, mono. Ya mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang yang begitu, ya tak? Mudah-mudahan, ya tak? Menginginkan begitu. Nah caranya supaya tidak menjadi orang-orang yang termasuk golongan mahjura ini, ayolah kita tingkatkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya tak? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Rasulullah Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.